Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jatuh Pos TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bil khabari basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atha bil haqqi basyira wa nadira wa da'iyal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Tak terasa saat ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, mendekati hari kemenangan yaitu hari Idul Fitri. Silaturahim adalah salah satu amalan umat muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Pada hakikatnya, silaturahim dapat kita lakukan kapan saja. Namun, amalan ini menjadi salah satu agenda utama saat momen hari raya Idul Fitri atau Lebaran. Umumnya, saat Lebaran tiba, banyak umat muslim selalu berbondong-bondong untuk mudik atau pulang kampung halaman. Seolah mudik telah menjadi rutinitas bagi umat muslim. Hal ini dilakukan untuk menyambung tali silaturahim dengan keluarga dan juga sanak saudara. Umat muslim dianjurkan untuk menjaga silaturahim sebagai salah satu cara untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Secara bahasa, silaturahim berasal dari bahasa Arab, yaitu silah dan ar-rahim, yang bermakna kerabat atau saudara. Silah yang berarti hubungan dan ar-rahim yang berarti kerabat atau saudara. Dengan demikian, silaturahim dapat dipahami sebagai amalan untuk menyambung tali persaudaraan. Sebagaimana diketahui, manusia adalah makhluk yang sosial yang membutuhkan kehadiran manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat agar umat muslim mengusahakan keseimbangan antara hubungan secara vertikal kepada Allah yaitu hablu minallah dan juga keseimbangan antara hubungan kepada manusia secara horizontal yaitu adalah hablu minannas. Silaturahim merupakan salah satu amalan yang paling baik dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya keterikatan kita harus antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya, memiliki keterikatan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya, sehingga umat muslim secara keseluruhan adalah saudara. Adapun manfaat silaturahim yaitu merekatkan tali persaudaraan, mendekatkan diri kita kepada Allah, memperluas rezeki, memperpanjang usia, menjadi salah satu kunci masuk surga, menunjukkan iman kepada Allah dan menggugurkan dosa, menjadikan itu adalah kesehatan mental dan juga mengenal orang dan keluarga baru dan juga memperluas ilmu dan hikmah kehidupan. Perlunya orang Islam dalam berhubungan baik terhadap keluarga yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan ini, dengan tumbuhnya silaturahim akan merasakan tumbuhnya rasa gotong royong saling membantu satu sama lain, tumbuhnya rasa cinta antara satu dengan yang lainnya, antara saudara satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan tersebut, pentingnya silaturahim pernah disampaikan kepada Rasulullah dalam sabdanya, yang artinya barang siapa yang ingin mudah rizkinya, luas rizkinya dan dipanjangkan umurnya, sesungguhnya dia harus mengerjakan silaturahim atau maka hendaklah mempererat tali silaturahim. Semua orang ingin diluaskan rezekinya, semua orang ingin dipanjangkan usianya, dipanjangkan umurnya. Dan Rasulullah pernah menyampaikan bahwasanya dengan cara tersebut, seperti apa yang kita inginkan, maka kita harus memperpanjang tali silaturahim.
Dengan ini kita menambah keluarga kita, kita menambah tali persaudaraan kita, kita menambah tali kokoh ukhuwah Islamiyah sesama kita. Maka dari itu, dengan dekatnya hari kemenangan Idul Fitri, mari kita mempererat tali silaturahim kita, mempererat tali persaudaraan kita. Cukup, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, asykurukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.